Pemirsa, pemakaman jenazah korban COVID-19 di Bojonegoro, Jawa Timur jadi tontonan puluhan warga. Mereka nekat menyaksikan proses pemakaman sesuai protokol kesehatan karena selama ini hanya melihat dari televisi. Puluhan warga memadati lokasi pemakaman umum di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dandar, Bojonegoro untuk melihat proses pemakaman jenazah COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro. Walau dari jarak yang cukup jauh, warga penasaran ingin melihat proses pemakaman sesuai protokol kesehatan dengan baju APD lengkap. Ya, gak bisa. Kan makan khusus dari anu, Pak. Dari rumah sakit sama dibantu warga ya dipakai pakaian APD. Itu sakitnya sudah berapa lama, Pak? Sudah lama, Pak, nyakitnya itu. Tapi ya kadang kambuh, kadang enggak. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Bojonegoro terus melonjak dengan pasien positif mencapai 113 kasus, 13 diantaranya meninggal dunia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Mahdi, iNews melaporkan.